mungkin masih satu-satunya kebanggaan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang luar biasa. Bandingannya sudah tidak lagi di Indonesia, tapi sudah di kawasan internasional, sudah di kawasan Asia, Asia lalu kemudian internasional. Nanti beliau akan cerita bagaimana Profesor Maskuri dan seluruh para pimpinan mengelola dan membesarkan Wisma menjadi salah satu kebanggaan terdepan dari masyarakat Nahdlatul Ulama. Dan kalian adalah kader Nahdlatul Ulama yang tentunya harus bangga, harus bangga mempunyai perguruan tinggi yang betul-betul jadi kebanggaan dari masyarakat Nahdlatul Ulama. Saya sering banyak cerita dengan beliaunya, dan kita punya tekad bersama terkait dengan bagaimana membangun Indonesia ini dengan pendidikan, dengan pesantren, karena kita meyakini menjaga Islam, menjaga Indonesia ini harus dengan pondok pesantren, dengan pendidikan yang baik. Yang lain-lain itu melengkapi lah, urusan politik, urusan ekonomi itu adalah melengkapi, tapi yang terpokok adalah membangun manusianya, membangun kemampuan manusia, membangun karakter ini yang paling pokok. Dan kalian dari seluruh Indonesia ini datang loh. Jadi alhamdulillah dari seluruh Indonesia, ada beberapa yang dari luar negeri, ayahnya di luar negeri kerja, atau yang dari luar negeri ayah kerja di sini. Nah, di sini semuanya adalah tahfidz, wajib menghafal Al-Quran. Dan mereka kita inginkan menghafal Al-Quran dengan konsep syumuli. Konsep sumuli ini konsep yang terpadu, yang integratif dengan pengetahuan yang lain. Jadi mereka ini juga ngaji kitabnya harus bagus, akademiknya, sekolah ya kutu api, umumnya kutu api, gampangannya gitu ya. Lalu kemudian Al-Qur'annya juga harus bagus, sehingga Al-Qur'an betul-betul hidup. Tidak lagi Al-Qur'an menjadi sesuatu yang sendirian, yang kadang menjadi tertuduh. Gara-gara ngapal Qur'an, ora iso kuliah, ora iso nyambut gawe, itu kita tidak ingin. Anda harus betul-betul membawa Al-Qur'an untuk kehidupan secara utuh. Jadi saya ini memang seneng kolaan yang aneh-aneh gitu itu, ya, yang model instan-instan supaya gini ini pulang yang cepet untuk cepet dadi kiai lah gitu ya, cepet iso dadi kiai, cepet menjadi profesor, seperti beliaunya, cepet jadi doktor yang bisa ngaji yang ini. Laha ma kasabat lah, susunan apa? Huruf jernya, asalnya, kenapa menjadi lah? Ini metodenya mesti latih. Ini mempelajari nahwu dalam waktu yang sangat cepat, biasanya 6 tahun, kita cukup dalam waktu 1 tahun. Terima kasih Profesor dan segenap para rawuh, para pimpinan, Pak Batini dan semua para pimpinan Wisma yang rawuh. Alhamdulillah kita mohonkan panjenengan nanti untuk memberikan cerita tentang Wisma yang hebat itu dan sekaligus gimana mereka nanti untuk menghadapi ke depan. Saya kira begitu. Terima kasih Prof. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan kiai saya, guru saya, mentor saya, pembimbing saya, Kiai Haji Junaidi Hidayat. Jadi beliaunya ini langsung mendidik saya dan masih kelihatan muda. Saya santri. Saya masih ingat tahun 84, 85, 86, 87. Beliau pada saat itu memegang kitab Bulughul Maram, kemudian Riyadhus Shalihin. Saya masih ingat saya habis sholat subuh di SMP Wahid Hasyim pada saat itu. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini bisa bersilaturahmi di Pesantren Al-Aqobah 4 ya. Al-Aqobah 4 di tempat pengusaha pesantren. Ini Yai Junaidi, pengusaha pesantren.
Dan saya ingin meniru apa yang dilakukan oleh beliau ini, karena apa? Barokai ternyata. Ini luar biasa. Karena ke depan yang akan memegang peranan penting di Indonesia bahkan dunia adalah manusia. Teknologi boleh berkembang, tapi semuanya akan dikendalikan oleh manusia. Maka kalau sekarang saudara mempelajari ilmu pengetahuan teknologi, apalagi diintegrasikan dengan agama, ini sungguh sesuatu hal yang sangat berharga bagi masa depan saudara. Bukan sekedar mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mempelajari tentang agama, tentang moral, tentang etika dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita berada di era globalisasi. Paling tidak ada 5 tanda era globalisasi itu. Yang pertama adalah ciri-cirinya, dunia itu tanpa sekat. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Inggris, di Perancis, di Gaza sekalipun yang sekarang sedang berkecamuk dengan Israel, tidak ada yang tertutup. Semuanya bisa diakses melalui media sosial. Ini berarti enggak ada sekat dunia ini. Maka ketika dunia ini tidak ada sekat, Anda bagian dari kehidupan dunia. Anda bagian dari kehidupan internasional, bukan hanya sekedar Indonesia, bukan sekedar Jawa Timur, bukan sekedar Indonesia, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan internasional. Maka di sini insya Allah juga diajar dengan bahasa, ya, bahasa yang mumpuni, bahasa Arab, bahasa Inggris, saya yakin. Ini luar biasa, dunia tanpa sekat. Di sini tempat saudara belajar di sini. Maka yang sering kali diingatkan oleh Yai Junaidi pasti al-waktu kasaib in lam taktau kotoaka. Pasti ini begitu berharga waktu buat saudara. 3 tahun itu sangat pendek bagi orang yang begitu aktif memanfaatkan waktu, tapi begitu lama bagi orang yang mensia-siakan waktu. Kira-kira 3 tahunan ya, ya? 3 sampai 6 tahun. Tapi waktu itu begitu cepat apabila Anda manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri. Saya dulu juga alumni Tebu Ireng dulu. Tempat saya di D13. Ya beliaunya ini yang membina saya, yang membimbing saya, yang mengarahkan saya. Saya dititipkan oleh kakak saya, kakak sepupu saya dulu yang namanya Subakir Al-Maghfur lah sudah. Saya dititipkan itu. Kemudian karena memang berimpit-impitan di Tebu Ireng, kemudian saya pindah di Seblak, tapi ngajinya juga di Tebu Ireng. Ngajinya juga di Madrasatul Quran. Ini Pak Dr. Badat Muwakkid, ini juga alumni Tebu Ireng juga. Ini dulu beliau di Unhas, di IKAHAN. Jadi di Fakultas Dakwah ya. Usuluddin berdakwah di Syariah, tapi enggak sampai lulus kayak. Merotol kemudian geser ke Unisma di Fakultas Peternakan. Jadi ini ahli ternak beliaunya ini, ahli ternak. Jadi yang pertama adalah dunia ini tanpa batas. Artinya bahwa saudara ini nanti kompetisi saudara bukan hanya pada lokal tapi internasional. Yang kedua adalah masyarakat ilmiah yang ditandai dengan rasionalisasi. Semua ini harus dirasionalkan. Masyarakat kritis. Gak ada yang kemudian di antara mereka itu akan mengabaikan begitu saja. Semua dirasionalkan. Maka
Di sini saudara bisa jadi nanti kalau sudah di perguruan tinggi akan belajar tentang filsafat. Tapi sekarang saudara sudah belajar tentang ilmu mantek, iya bukan? Ilmu mantek. Ini sudah menggunakan logika berpikir ilmiah, ilmu mantek. Universitas Islam Malang, kampus unggul, mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus UNISMA, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di UNISMA Malang. Saya dulu kalau diajar ilmu mantek oleh Al-Mahfurlah Kiai Haji Mboten Jai, yang punya pondok pesantren di dekat Gerjek gitu, di Yai Zubaydi Muslim. Saya masih ingat, kalau saya enggak bisa menjabarkan pada saat itu, saya masih ingat, wah, jiwitanya itu kecil sekali dan menyakitkan, sampai kaki saya itu saya angkat-angkat pada saat itu, saking sakitnya itu. Tapi itu mungkin ya berkah kira-kira. Tapi kalau sekarang anak dijiwit bilang berkah, kira-kira juga dilabrak oleh orang tuanya, kira-kira begitu. Jadi logika, belajar logika itu juga penting. Tapi logika ini juga, apalagi saudara sudah menyertai dengan mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu agama, insya Allah tidak sampai kemudian keluar dari jalur prinsip-prinsip dalam kaidah Islam. Karena apa? Sudah dibekali dengan nilai-nilai Islam. Di dalam surat Ar-Ra'du misalnya saja, di sana digambarkan hidup ini sesungguhnya harus berorientasi pada membangun sebuah pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan yang lebih progresif. Mental mujadid, mental pembaharu itu adalah mental yang memang memiliki perubahan-perubahan mindset, cara pandang terhadap segala sesuatu itu, agar supaya saudara bisa melakukan berbagai macam lompatan. Nah, Yai Junaidi itu mindsetnya ini adalah mindset melompat, bukan sekedar mindset berjalan, apalagi lari. Ini sebentar lagi akan punya akobah sampai 20 lah kira-kira. Sekarang sudah akan 10, esok sudah 10 lebih kan ya, sudah 10 lebih lah. Udahlah, saya senang melihat orang berhasil tuh senang. Senang sekali. Maka saya datang ke sini ini tabarukan pada kiai saya, agar supaya saya bisa meniru beliau yang baik. Jadi hasad untuk kebaikan tadi itu boleh. Misalnya itu ungkapan Imam Ghazali lah itu. Hasad terhadap orang-orang yang punya ilmu dan kita ingin seperti mereka tanpa mengurangi kebahagiaan mereka. Ini boleh seperti ini. Termasuk hasad kepada orang-orang yang dermawan, saudara ingin dermawan seperti mereka, ini boleh. Ini Imam Ghazali loh yang menyampaikan ini. Tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Maka siapkan diri saudara untuk berkompetisi. Maka saudara sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu. Ilmu agama, ilmu umum, ilmu entrepreneur, ilmu leadership sudah dibekali. Maka jadilah nanti
community leader. Jadilah saudara nanti spiritual leader. Dan bermacam-macam saudara menjadi seorang leader, menjadi pemimpin di sana, di daerahnya. Sudah bekali mulai dari sekarang. Gak bisa kemudian kita ini akan bisa berkompetisi tanpa mempersiapkan mulai dari sekarang. Maka mindset saudara sekarang adalah harus menganggap bahwa segala sesuatu itu penting. Penting. Sekecil apapun penting. Mindset saudara adalah menghargai orang yang ada di sekitar saudara. Menghormati orang yang ada di sekitar saudara. Itu mindset. Mindsetnya adalah mindset perubahan, mindset progresivitas, mindset kemajuan, mindset kompetitif. Fastabiqul khairat. Nanti akan menjadi leader saudara. Yang keempat, ciri daripada globalisasi itu adalah masyarakat yang materialis, hedonis. Sekarang ini banyak orang yang selalu mengukur dengan segala sesuatu, diukur dengan materi. Misalnya nanti suatu saat saudara bekerja, jangan berorientasi untuk mendapatkan sesuatu dulu. Udahlah melaksanakan sesuatu karena ridha Allah, tetapi saudara harus yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah benar, sehingga saudara berikhtiar secara optimal, secara berikhtiar doa dan tawakal. Itu kunci. Jadi kalau sudah berorientasi pada materi, jangan berharap loh untuk sukses. Saya yakin ya Junaidi ini awalnya adalah pokoknya bondo nekat. Tadi sudah bercerita beliau, bondo nekat. Tetapi dengan mencari ridha Allah, itu kunci utama. Udahlah, semuanya nanti itu akan datang. Semuanya itu akan, semua akan nyumber semua. Karena apa? Ridha Allah. Ridha Allah, itu yang dicari dulu. Orang kalau sudah berorientasi pada materi, semuanya transaksi. Kalau sudah tidak bisa mencapai materi itu, dia akan frustasi. Insya Allah itu tidak ada bagi alumni-alumni di pesantren. Maka alumni-alumni pesantren itu hidupnya insya Allah semuanya itu cukup, berapapun cukup. Ya 500 cukup, 1 juta juga cukup, apalagi 10 juta lebih dari cukup. Itu semuanya cukup. Tapi kalau kita ini selalu transaksional, jangan berharap untuk cukup. Terus kita ini dikejar-kejar oleh hal-hal yang bersifat duniawiyah, material. Universitas Islam Malang, kampus unggul, mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global, menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Dan orientasinya apa? Bersenang-senang dalam hidupnya ini. Udahlah, segala sesuatu itu diukur dengan kebahagiaan dunia sudah. Ini adalah era-era global. Maka saudara sudah dibentengi dengan ilmu agama. Dibentengi dengan moralitas. Dibentengi dengan etika. Dengan sopan santun.
dengan mendekatkan diri pada Allah. Udahlah, saya yakin alumni-alumni pesantren akan progresif dan survive untuk masa-masa yang akan datang. Mindset, jadilah motor dan penggerak dalam bidang kebersihan. Misalnya, jadilah motor dan penggerak dengan penampilan yang, dengan performan yang meyakinkan. Santri-santri insya Allah gak ada yang pakai celana robek-robek, gak ada. Gak ada, semuanya santun-santun. Paling juga gak pernah pakai celana kira-kira, pakai sarung terus ya. Sekolah juga pakai sarung juga. Wes, ISIS lah pokoknya. Di Unisma aja juga pakai sarung kok. Unisma yang perguruan tinggi punya reputasi atas itu dengan mahasiswa hampir 17.500 dari luar negeri. Setiap hari Jumat pakai sarung. Ini contohnya nih. Coba Pak Afif berdiri. Ini seragam Unisma ini. Sarungnya ini adalah sarung seragam Unisma. Kalau bajunya ini beli sendiri. Pak Imam juga. Ini tadi saya pulang Jumatan khutbah. Setelah khutbah saya ganti ya ke sini. Pakai seragam. Biasanya saya pakai jas juga. Jadi di sana mentradisikan pakai sarung. Karena apa? Itu adalah budaya Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara. Yang kelima, ciri-ciri dari masyarakat atau global itu adalah masyarakat yang liberal, yang bebas. Dia mau apa saja, seakan-akan dunia ini enggak ada aturan, seakan-akan. Dia punya kebebasan yang tak terbatas. Orientasinya mereka adalah kepada kebahagiaan-kebahagiaan belaka. Ini adalah era global. Tantangan buat saudara. Maka masa depan Indonesia di generasi emas tahun 2045, siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan di negara kita ini adalah saudara-saudara semuanya. Dan alhamdulillah, saudara memiliki dasar kepribadian yang kuat karena sudah Anda siapkan mulai di pesantren Al-Aqobah ini. Saya percaya betul karena kiai saya ini adalah pencinta ilmu. Beliau pencinta ilmu lah. Beliau juga memiliki dasar pengabdian yang luar biasa, yang luar biasa. Beliau menjadi teladan bagi masyarakat. Beliau selalu mendoakan santrinya. Pasti itu, pasti. Wong saya aja juga mendoakan mahasiswa saya kok. Pasti itu. Jadi, lima hal tadi itu adalah era global. Maka tadi saya sampaikan surat Ar-Ra'du tadi itu dua tadi. Membangun mindset, menciptakan legacy, dan yang ketiga adalah berorientasi pada inovasi. Munculnya inovasi-inovasi. Maka dalam kehidupan saudara jangan hanya berpikir hidup adalah secara mekanis. Hidup adalah hanya berputar begitu saja, tetapi Anda tidak memiliki semangat untuk melakukan berbagai macam inovasi. Inovasi yang bersifat sustainable. Ini luar biasa. Maka ketika Anda melihat kemajuan orang lain, jangan semata-mata Anda adopsi dan mengikuti kemajuan mereka. Karena apa? Saudara tidak akan nutut. Tapi ambil sisi lain yang saudara memiliki satu kemampuan, saudara akan bisa nyalip mereka karena Anda punya juga keunggulan yang lain.
ketika Anda ingin menjadi orang hebat lah ya, kalau kehebatan orang kemudian Anda ikuti, saudara nggak akan hebat. Mohon maaf Kiai, dan terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan kami juga didoakan sebagai santrinya Yai Junaidi. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkan ilmu dan bermanfaat bagi umat, terutama untuk mengembangkan pendidikan di mana kami berada. Wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila mithla thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.